Halo semua, selamat berjumpa kembali di YouTube channel saya, Knitting Crochet Class. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial amigurumi bagaimana membuat octopus ya. Jadi ini octopusnya, contohnya ya, yang sudah jadi. Nah, nanti akan saya perlihatkan bagaimana kita membuatnya. Dalam hal ini saya memakai pola Jepang. Oke, nah yang pertama alat-alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, saya memakai benang. Ini benang terserah ya, kita memakai warna apa. Nah, jenisnya bisa akrilik, bisa katun, soft katun, atau benang campuran ya. Jadi ukuran, lalu jarum crochet ini ukurannya kita sesuaikan dengan benang kita. Lalu gunting biasa, lalu bisa pakai ada penanda, bisa ini bisa kita pakai, bisa tidak ya, penanda tergantung kebutuhan kita masing-masing. Dan tapestry ini ada dua macam, karena nanti ini untuk menghubungkan bagian-bagian dari boneka. Saya pilih yang ujungnya bengkok seperti ini ya, untuk memudahkan membuatnya. Dan ini ada jarum yang kecil, ini untuk membuat matanya, karena saya matanya memakai manik-manik seperti ini ya. Nih manik-manik yang dijahitkan ke bonekanya. Nah, kita juga bisa pakai mata yang seperti ini, yang ditempelkan langsung dengan lem uhu. Oke, nah kita mulai saja ya. Oke, ini adalah polanya ya, pola dari octopus yang saya pakai itu adalah pola Jepang. Jadi di sini untuk kepalanya, ini bagian kepala ya. Sedangkan yang di balik ini untuk pola tentakel dan mulutnya. Oke. Nah, sekarang kita mulai saja bagaimana kita memecahkan amigurumi dengan memakai pola Jepang. Nah, pertama kita perhatikan dulu di sini untuk pola yang berupa lambang-lambang ini kita sudah tahu ya, pada video saya sebelumnya saya sudah jelaskan, yang cross ini artinya single crochet, yang ini artinya kita increase, jadi satu tempat kita isi dua single crochet. Nah, ini yang kosong ini adalah chain dan titik adalah slip stitch. Sedangkan untuk kotak yang ada di samping ini, nah ini untuk memberikan kita petunjuk setiap roundnya, setiap putarannya kita sudah mengerjakan berapa stitch. Nah, ini kita mulai dengan 6 stitch secara magic ring, lalu setiap yang kedua, row yang kedua, round yang kedua bertambah jadi 12 tambah 6 stitch, ketiga dan seterusnya. Jadi di sini bertambah lalu tetap, sudah itu berkurang sampai selesai untuk kepalanya dari octopus kita. Oke, kita mulai saja ya. Nah, magic ring dapat dilihat pada video-video saya sebelumnya. Ada magic ring yang dua putaran dan ada magic ring yang satu putaran. Ini saya buat magic ring yang satu putaran saja. Kita isi dengan 6 single crochet sesuai dengan polanya. Dan ini selesai row 1. Row 1 kita matikan atau kita tutup dengan slip stitch. Ya, dengan slip stitch. Nah, slip stitch itu di sini digambarkan dekat dengan chain, tapi ini kita masukkan lebih baik dan lebih bagus di single crochet yang pertama. Nah, ini yang mungkin kita butuhkan penanda. Kalau kita sudah terbiasa, kita bisa tahu di mana letak single crochet yang pertama. Kita bisa hitung mundur ya dari sini. Ini 1 2 3 4 5 6, berarti di sini kita slip stitch-nya ya. Slip stitch di atas single crochet yang pertama. Nah, setelah kita slip stitch, ini selesai satu row atau satu putaran maksudnya ya. Nah, kita masuk ke yang kedua. Yang kedua kita mulai dengan
chain, lalu increase setiap single crochet yang ada di bawah. Jadi setiap single crochet ini 6, kita masukin 2, itu menjadi 12 nanti. Jadi itu akan cocok sekali dengan di sini ya, ini kotak sini. Ini ada penambahan 6 stitch, menjadi dari 6 tambah 6 jadi 12. Oke. Okay. Nah, kita kerjakan dengan chain yang satu ya, chain yang pertama. Ya, kita kecilkan, lalu kita masukkan di tempat. Ini sudah juga ada di video saya sebelumnya ya, di tempat kita slip stitch tadi, kita increase, kita masukkan 2 single crochet. Setiap single crochet yang lain, berarti ada 5 lagi single crochet yang kita masukkan 2, totalnya menjadi 12. Ini sudah sampai pada stitch yang ke-12 ya, kita bisa hitung untuk mengeceknya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, kembali kita tutup di stitch yang pertama dari single crochet ya. Ini kita slip stitch. Nah, kalau kita ragu-ragu, maka setiap kita mau sudah selesai satu round, kita mau round selanjutnya, kita beri penanda. Nah, ini kita kan udah masuk sekarang round yang ketiga. Round ketiga itu kita lihat bergantian antara increase dan single crochet. Jadi jumlahnya ada 18, kita mulai dengan increase dulu setelah chain. Jadi di sini nanti akan kita berikan tanda supaya kita tidak ragu-ragu di mana akan kita masukkan slip stitch untuk menutup row ketiga ini. Oke. Okay. Ya, jadi kita buat chain dulu satu. Kita kecilkan chainnya. Kita mulai dengan increase sesuai pola. Nah, setelah increase inilah, ini akan ada 2 stitch ya, increase kan. Ini yang kita berikan penanda supaya kita nanti tahu tempat ini yang pertama. Ya, single crochet pertama dari round yang ketiga. Jadi di sini kita beri penanda supaya kita tahu di mana tempat kita slip stitch nanti menutup round yang ketiga. Tapi kalau kita sudah terbiasa, kita lihat ini ada seperti gap ya, jadi kita tahu. Jadi ini slip stitch tidak kita masukkan, ini chain juga tidak, jadi 2 stitch ini tidak kita pakai ya, selalu kita langkahkan untuk memulai row selanjutnya. Oke, jadi ini round ketiga akan menjadi 18 selang-seling antara increase single crochet, increase single crochet. Ini kita sudah sampai pada bagian terakhir dari row ketiga. Untuk memastikan bahwa stitch kita benar, kita bisa menghitung dari sini ya. Jadi ini 1, 2 dan seterusnya sampai yang penanda kita ini berjumlah 18. Nah, sekarang setelah kita yakin ini 18 row ketiga, round ketiga, maka kita dapat slip stitch di tempat single crochet yang pertama dari round ketiga. Nah, perhatikan supaya hasil pertemuan kita ini rata dan bagus ya, slip stitchnya ini kita jangan besar seperti ini ya, jangan besar seperti ini slip stitchnya. Jadi usahakan sampai mentok ke sini ya, yang ujung ini, supaya menghasilkan slip stitch yang kecil dan tidak menonjol nantinya. Oke, di ini. Ini kita slip stitch dan jangan menjadi besar nanti ya, ya. Sehingga nanti batas pertemuan ini akan lebih halus kelihatannya. Oke, kita mulai round yang keempat, kita lihat ya. Round keempat itu dimulai dengan chain biasa, sini selalu chain ya, lalu single 2 increase, single 2 increase, demikian seterusnya sehingga nanti terakhir kita increase dan jumlahnya adalah 24. Nah, jika kita tidak memerlukan penanda lagi, kita sudah bisa melihat di mana kita masukkan slip stitch, maka kita melepaskan penandanya. Jadi ini tadi sesudah kita
Oke, ini tadi kita sesudah slip stitch kita chain dulu, lalu masukkan di tempat kita slip stitch tadi sebagai single crochet yang pertama dari round yang keempat. Ini dua single dulu sesuai pola, lalu baru increase. Demikian seterusnya. Jadi satu set ini kita mendapatkan 4 single crochet, jadi ada 6 kali 4 jadi 24. Oke. Ini kita sudah selesai row yang keempat. Nah, untuk row yang kelima, kita perhatikan di sini, row yang kelima itu tidak ada increase, jadi jumlahnya tetap 24 single crochet. Itu sesuai ya, pada row yang kelima ini tetap 24. Jadi setiap single crochet masukkan 1 single crochet. Nah, untuk row yang keenam, ini kita lanjutkan ya. Jadi row keenam kita bisa lihat, row keenam itu dimulai dengan sesudah chain, dimulai dengan 1 single crochet, lalu increase. Setelah itu baru 3 single crochet, increase, 3 single crochet, increase. Jadi seterusnya setiap 3 single crochet increase, sehingga terakhir sebelum menutup row keenam itu akan ada 2 single crochet. Jadi ini digeser ya, supaya penambahannya itu tidak nanti membentuk segi 6 seperti yang sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya. Jadi ini cara dia menggeser supaya mendapatkan lingkaran yang tidak segi 6. Jadi tetap increase itu untuk row keenam adalah di antara 3 SC ya. Jadi kita perhatikan di antara 3 SC, dan selesai row keenam nanti kita mendapatkan 30 single crochet. Oke ya. Nah, row ke-7 langsung saya jelaskan saja ya. Row ke-7, jadi cara membaca polanya. Row ke-7 setelah chain kita mulai dengan increase dan single crochet 1 2 3 4 increase. Jadi setiap 4 single crochet ada increase, karena kita mulai dari increase maka berakhir dengan 4 single crochet. Nah, ini totalnya ada row yang ke-7 36 single crochet. Nah, di sini kalau kita lihat di keterangannya di kotak ini, row ke-8 sampai 11 itu tetap 36. Ya, tetap 36. Jadi di sini tidak ada increase. Nah, ini untuk row ke-12 nanti baru saya jelaskan, karena ini ada decrease, pengurangan. Jadi bagaimana cara kita mengurangi jumlah single crochet pada pola kita ini. Ya, kita lihat 36 menjadi 30 dikurang nih, ada minus 6 single crochet atau 6 stitch gitu ya. Jadi kita teruskan dulu ya sampai sampai putaran yang ke-11. Jadi nanti kita pastikan setiap satu putaran selesai kita selalu menghitung berapa row yang single crochet yang seharusnya, supaya nanti naik ke atasnya akan tetap hasilnya ya, maksudnya akan benar hasilnya sesuai dari pola ini. Tadi terakhir 11 itu 36, kurang 6 maka round yang ke-12 itu akan menjadi 30 single crochet. Kita perhatikan ya caranya kita membuat decrease. Ada dua macam decrease. Yang pertama
kita masukkan dulu, ya, ambil, lalu masukkan ke sebelah lagi, ambil, benang kita ini ada 3, lalu kita keluarkan, jadi 2 single crochet, ya, akan keluar jadi 1, seperti itu. Atau kita memakai yang istilahnya invisible decrease, itu perhatikan caranya ya. Ini kita ambil loop yang ada di depan, ya, yang pertama, lalu ke sebelah loop yang depan ambilnya, lalu kita ambil benang, keluarkan dari kedua loop depan tadi, ini masih ada 2 loop di jarum kita, dan kita keluarkan sehingga menjadi 1. Ini yang invisible decrease, jadi kita bisa memilih decrease mana yang kita mau gunakan, dan tentu saja invisible ini akan sangat praktis pada waktu kita mulai pengecilan yang makin ke atas, ya, jadi makin ke atas. Di sini kita lebih baik waktu kita udah mengisi sebagian dari kepalanya ini ya dengan daklon, maka kita lebih baik memakai yang invisible. Oke, jadi setelah decrease kita lanjutkan dengan single crochet sebanyak 4 stitch. Kembali kita decrease sesuai dengan pola, ya. Jadi setelah 4 kita decrease. Nanti terakhir itu sebelum menutup round yang ke 12, maka kita ada 4 single crochet. Total semuanya sesuai dengan tabel, kita lihat round yang putaran yang ke 12 atau round ke 12 itu sudah menjadi 30 single crochet. Ini kita sudah selesai round yang ke 13 dan kita pastikan sebelum kita menutup itu jumlah single crochet kita ada 24. Nah, untuk round yang ke 14 kita perhatikan ya, round 14 ini tidak ada decrease, jadi jumlahnya sesuai dengan di sini ya, keterangan di kotak ini bahwa round yang ke 14 itu jumlahnya tetap 24 single crochet. Oke, okay. Nah untuk round yang ke 15 itu berkurang 6 jadi 18. Jadi kita lihat round ke 15 ya, lihat polanya round ke 15 ini pengurangannya atau decrease-nya setiap kita sudah melakukan 2 ya, 2 single lalu kita decrease 2 single ya, round yang ke 15 2 single kita decrease. Demikian satu putaran selesai. Nah, round ke-15 berakhir dengan decrease. Oke. Round yang ke-16 ya.
Round ke-16 akan berkurang lagi sebanyak 6 single crochet. Jadi row yang ke-16 ini menjadi 12. Ini makin mengecil ya. Makin mengecil karena round yang ke-16 ini kita decrease terlebih dahulu, dan setiap satu single decrease ya, satu single decrease ya. Terakhir nanti ada satu single sebelum kita menutup row ke-16. Oke. Dan row yang ke-17 yang terakhir itu akan menjadi 6 single crochet, dan perlu diperhatikan waktu kapan kita mau mengisi dengan dacron. Nah, ini kita mengisinya bisa setelah row 17 jika kita mempunyai alat pinset yang runcing itu untuk masukkan dacron. Tapi kita bisa mengisinya pada waktu setelah selesai round ke-15 atau yang ke-16, karena di sini masih cukup besar tempat untuk kita memasukkan dacron dengan memakai bantuan tangan kita atau dengan gunting yang kita masukkan ya, dan gunting yang ujungnya seperti ini ya, ini cukup ya untuk membantu masukkan dacron. Oke, jadi sekarang kita tadi terakhir sudah sampai round yang ke-13. Kita akan lanjutkan sampai round yang ke-16. Ini tadi round ke-13 terakhir. Round yang ke-14, setiap single crochet kita masukkan satu single crochet. Jadi tetap jumlah kita punya single crochet adalah 24 untuk round yang ke-14. Oke, ini kita sudah menyelesaikan round yang ke-14. Kita masuk lagi round yang ke-15, di mana round ke-15 tadi kita mulai dengan 2 single crochet, sesudah itu increase. Jadi gantian 2 single increase sehingga nanti kembali lagi jumlah totalnya adalah 18 single crochet. Ini kita sudah menyelesaikan sampai round yang ke-15, ada 18 single crochet. Nah, waktu round ke-15 ini berarti tinggal 2 round lagi, maka kita dapat mengisi setengah dari dacron ke sini ya. Setengah bagian saja dulu. Kalau lubangnya masih besar, kita bisa masukkan dengan tangan seperti ini. Ya. Kita padatkan. Nah, ini udah terisi, kita bisa tambahkan lagi. Oke. Sampai sini kita lanjutkan dulu round yang ke-16. Ya. Nah, perhatikan kalau kita sudah mengisi, ini hati-hati waktu kita merajut, jangan sampai kita merajut dacron ini. Oke. Row ke-16 akan ada 6 pengurangan lagi. Jadi row ke-16 kita lihat ini ya, di sini ya polanya. Kembali lagi row 16 itu langsung dimulai dengan decrease single crochet, 1 decrease seterusnya. Oke, kita lanjutkan ya. Row yang ke-16 kita mulai dengan decrease. Lalu single decrease. Gantian sampai selesai satu putaran dan berakhir row yang ke-16 berakhir dengan satu single crochet. Ini kita sudah menyelesaikan row yang ke
16. Jadi row ke 16 nanti ada 12 single crochet. Nah, ini sudah makin mengecil ya lingkarannya. Nah, di sini kita lanjutkan lagi mengisi dacron sampai kepala dari octopus ini berbentuk bulat ya dan padat. Nah, kalau kita sudah cukup, merasa cukup ya, sudah cukup kepadatannya, nah ini bisa kita lanjutkan dengan row yang ke 6 ya. Nah, perhatikan untuk row yang ke 6 row ke 6 ini maaf, bukan row yang ke 6 round yang ke 17, tapi nanti tinggal 6 single crochet. Ini decrease ya, decrease terus tanpa ada single crochetnya. Jadi akan ada 6 tinggal single crochet pada row yang ke 17. Ini karena nanti menjadi bagian bawah, kita nggak perlu menyisakan benangnya panjang, karena nanti benang yang kita sisakan adalah benang yang membuat waktu kita selesai membuat tentakelnya untuk menjahitkan tentakel ke kepala octopusnya. Jadi ini kita potong sampai di sini saja, cukup ya. Ya, kita sudah menyelesaikan kepala dari octopus ya, ini tinggal kita tarik. Dan ini juga kita nggak harus merapatkan, ini lebihnya tinggal kita masukkan ke dalam dengan tapestry ya, kita rapikan ke dalam, kita tusukkan. Ini ya, tinggal kita tusukkan ke dalam, keluarkan di sembarangan tempat saja. Ini kita masukkan benang dulu, kalau benang kita sudah kita pendek, kita masukkan jarumnya baru benangnya. Oke ya, ini ya. Oke. Nah, ini bisa kita, kelebihannya bisa kita gunting. Ini kita sudah selesai kepala dari octopus. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagian dari tentakel. Untuk tentakel ini kita juga ya mulai dengan magic ring dan diisi, kalau tadi 6 sekarang diisi 8. Di sini ada keterangannya ya. Nah, di sini ada 8 single crochet dengan magic ring. Oke. Pertama kita buat dulu magic ring untuk tentakelnya. Magic ring ya, kita isi 8 single crochet sesuai dengan polanya. Tentakel octopus ada 8, jadi ini kita mulai dengan 8 single crochet. Ini udah selesai round yang pertama. Nah, round yang kedua kita mulai dengan increase ya, setiap single crochet kita masukkan 2 single crochet sehingga totalnya menjadi 16 single crochet untuk round yang kedua. Oke, ini kita sudah menyelesaikan round yang kedua sebanyak 16 single crochet. Kita lanjut round yang ketiga. Nah, untuk round yang ketiga ini kita perhatikan ya.
Ini mulai tentakelnya yang pertama. Kita lihat sesudah kita tadi slip stitch, maka kita langsung di sini untuk yang ketiga kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan satu lagi yang ke-11 chain. Jadi ada 11 chain. Ya, sesudah 11 chain kita skip 1 chain. Kita mulai buat single crochet 2. Lalu yang lambang T ini itu adalah half double crochet. Sedangkan yang lambang huruf seperti huruf T ini dan ada garis di sini ya, itu adalah double crochet. Jadi setelah single 2 kita buat half double 4, double 4. Ya, oke, perhatikan caranya ya. Kita buat dulu chain. Jadi setelah kita menutup round yang kedua, kita buat chain 11, 1, 2, 3, 4. Oke, ini udah 11. Nah, sekarang kita buat 2 single crochet dengan kita skip 1 single crochet yang terakhir, yang ke-11 ya. Jadi kita mulai ini skip, kita mulai di sini. Nah, ini kita bisa masukkan di atas atau di bawah. Ya. Ini kita buat single crochet, ini saya masukkan di atas saja. Single crochet 2. Setelah itu kita buat half double. Half double kita ambil dulu, lihat benangnya. Lalu ke bawah ada 3 loop, kita keluarkan sekaligus. Ini buat 4 ya, 4 half double. Ini half double yang pertama. Udah 4. Ini masih ada 4 chain lagi yang akan kita isi dengan double crochet. Jadi totalnya semua ada 10. 2 single, 4 half double, dan 4 double crochet. Ini masih ada satu lagi double crochet di chain yang terakhir. Oke, ini sudah selesai tentakel yang pertama. Nah, sekarang kita lihat di pola. Selesai kita membuat tentakel yang pertama, ya. Kita, ini ada bintik hitam, kita slip stitch, langkahkan satu. Kan di sini ada dua ya, ada dua single crochet. Kita langkahkan satu single crochet untuk slip stitch. Jadi ini single crochet yang pertama, kedua, ketiga slip stitch. Ini tadi yang pertama, tempat kita buat tentakel yang pertama. Ini kedua, ya. Berarti kita slip stitch di sini. Kita slip stitch. Langsung setelah slip stitch, kita buat lagi tentakel kedua dengan membuat 11 chain. Kembali lagi kita isi dengan skip 1 yang terakhir, lalu kita isi dengan 2 single, 4 half double, dan 4 double crochet. Nah, kita buat cara yang sama sampai kita menyelesaikan ada 8 tentakel ya. Sekarang kita sudah menyelesaikan 8 tentakel. Ya, ada 8 tentakel. Nah, kita menutup bagian pola ini dengan slip stitch. Ya. Ini slip stitch di tempat single crochet yang terakhir.
terakhir. Ya. Kita skip step. Ini kita lebihkan benangnya cukup panjang. Ini untuk menjahitkan bagian tentakel ke kepala octopusnya. Ya, kira-kira 20 cm kita lebihkan. Kita gunting. Tinggal kita tarik. Nah, bagian terakhir yang akan kita buat itu adalah bagian mulut dari octopus kita. Nih ya, bagian mulut. Nah, bagian mulut ini hanya terdiri dari dua putaran. Yang pertama kita buat dengan magic ring dan 6 isi dengan 6 single crochet. Oke. Kita mulai saja dengan magic ring. Seperti biasa, kita buat magic ring yang satu putaran saja. Dan kita isi dengan 6 single crochet. Ini udah selesai round yang pertama, kita masuk ke round yang kedua. Round yang kedua dimulai dengan single crochet. Dimulai dengan chain 1, lalu single crochet, increase, single crochet, increase, single crochet, increase. Jadi totalnya nanti ada round yang kedua ini ada 9 single crochet. Oke, kita mulai saja dengan chain. Nah, ini bagian dari mulut ya, dari octopus. Ini juga kita sisakan benang kira-kira 15 cm karena ini bagian yang mau di jahitkan tidak begitu banyak, jadi kita cukup 15 cm kira-kira ya, kita sisakan. Nah, ini kita tarik. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian menyambung dari kepala ke tentakelnya. Oke, kepala sudah kita buat, siapkan. Nah, ini bagian atasnya kepala, yang bagian terakhir tadi, row yang ke-17. Ini bagian bawahnya. Nah, tentakel akan kita pasangkan seperti ini. Ya. Nah, untuk menandakan tengahnya pas, ini kita masukkan dulu. Ini untuk menjahitkannya ya. Ini yang sisa benang awal. Ini bagian tengahnya, ini kita balikkan dulu arahnya. Ini tengahnya juga kita gabungkan. Ini kita tusukkan ke sembarangan tempat saja. Benang ini bisa kita masukkan lagi ke arah yang lain. Bisa kita masukkan aja dengan bantuan jarum atau gunting ya, masukkan ke dalam. Sisa benang yang masih kelihatan. Oke. Sampai benangnya masuk ya. Nah, sekarang ini sudah menempel tengah ketemu tengah tentakel dengan kepalanya. Nah, ini yang mau kita jahitkan ya, dari tentakel ke badan, ke kepala
octopusnya. Ini kita buat memutar. Pastikan ini kalau kita jahitkan dari bagian bawah di sini ya. Nih, putaran yang kedua dari bawah. Satu ini kedua, maka kita akan jahitkan terus di daerah sini yang kedua, yang round kedua ya. Jadi ini dari bawah kita naik dulu ke atas. Ini kita ambil sedikit aja ya. Oke, ini udah sampai ya. Oke, ini bisa kita tambahkan lagi supaya lebih kuat. Lalu kita simpul mati di sini. Dan sisa benang kembali kita masukkan ke dalam pola ke dalam kepala yang sudah jadi. Kita selip-selipkan aja, masukkan terus. Jika masih ada benang yang sisa, kita masukkan terus sampai benangnya habis ya. Nah, ini bagian kepala sudah menempel ke tentakelnya. Nah, selanjutnya kita akan menjahitkan bagian mulut. Nah, bagian mulut ini kalau pada pola itu ditulisnya sini ya, 13 sampai 15. Jadi ini maksudnya roundnya ya, tapi ini kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Lalu jarak antara mata itu ada 6 stitch. Ini juga bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita ya, kita bisa atur sesuai dengan yang kita mau. Oke. Jadi di sini kalau mau hitung 13, kita hitungnya dari sini ya. Nah, ini ada kelihatan pertemuan nih ya. Di sini adalah pertemuan dari rajutan kita. Maka ini kita pakai sebagai depan, ini belakang. Jadi hitung 13 itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ada di sini. Jadi di sini mulai dipasangkan mulutnya ya, supaya tidak tutup dengan tentakel, di antara tentakel dan yang ini ya, nih di sini. Tapi jika kita ingin agak ke atas, boleh kita geser sedikit ke atas. Nah, matanya itu bisa kita letakkan ini, misalnya ini ya, di tengah di sini. Nanti tempat ini bisa kita tandakan dengan jarum itu misalnya. Jadi di sini nanti tempat mulutnya, tanya ya. Nih, tempat mulutnya di tengah sini. Maka matanya berada 1 2 3. Ini mata pertama dan 1 2 3. Di sini mata yang kedua. Oke, seperti itu ya. Ini untuk kita menjahitkan nanti matanya. Jadi sekarang kita menjahitkan mata terlebih dahulu. Kepalanya bisa, atau kita mau jahitkan tentakelnya terlebih dahulu. Oke, itu terserah dari kita mau yang mana duluan, sama saja ya. Oke, saya akan menjahitkan bagian matanya terlebih dahulu. Jadi ini saya sudah siapkan benang ya, kita bisa pakai benang jahit biasa atau benang sulam warna hitam. Nah, ini sudah saya berikan tanda di sini tempat mata yang pertama. Oke, ini caranya, ambil dari bagian tengah sini ya, bawah, di bawah ini kita tusukkan sampai tempat mata yang kita inginkan ya. Kita sisakan benang.
Oke, kita masukkan. Ini mata yang pertama. Ini di tempat yang sama, lalu kita langsung ke tempat mata yang kedua. Kita masukkan lagi mata yang kedua. Ini juga kita masukkan tempat yang sama dan kita keluarkan di tempat kita masuk awal tadi. Di sini kita tarik agak kuat ya. Ini di sini sisa benang kita simpulkan, simpul atau ikat mati ya, berapa kali supaya kuat. Jahitan kita. Oke, setelah berapa kali? Nah, sisa benang ini kita masukkan saja ke dalam kepala oktopusnya. Oke. Sisanya tinggal kita gunting. Oke ya. Nah, terakhir kita akan memasangkan tentakelnya pas di antara kedua mata. Kita akan jahitkan ya. Nah, sisa benang yang tengah kita masukkan dulu. Kita tempelkan dulu ini. Ini kan tadi ada 6 jaraknya, berarti yang 1, 2 yang di tengah ini ya. Di sini tempat kita masukkan tentakelnya. Arahkan saja ke sembarang tempat di kepala oktopus kita. Oke. Nah. Ya, ini bisa kita nanti gunting, rapikan. Nah, ini kita sisa benangnya kita pakai untuk menjahitkan tentakel mulut ke kepala. Selesai membuat oktopus kita dengan memakai pola Jepang. Jadi kalau kita ingin membuat oktopus dengan ukuran yang berbeda, kita tinggal mengganti benangnya saja. Oke ya, kita menginginkan lebih kecil, kita ganti tentu saja dengan benang yang lebih kecil. Nah, ini jika kita ingin menjadikan sebagai keychain gitu ya, gantungan kunci, bisa kita gantung di tas atau di mana. Ini tinggal kita pakaikan ya, tentu dengan bantuan tang kecil gitu ya. Kita bisa memasang misalnya seperti ini ya. Nah, ini dengan bantuan tang kita bisa kaitkan di antara benang. Kita pakai double ring ini ya, kita satukan dengan tang, lalu kita bisa pasang keychain yang seperti ini yang kita gabungkan. Maksud saya untuk jadikan keychain kita bisa pasang ini ya, gantungan seperti ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Bye bye.